Hot FM. Sarah Cak react. Sekali ni betul-betul makan sebab ada orang komen last week kata nak makan tapi tak makan pun. Okey, kita makan. Hai Sarah. Okey, so episod kali ni kita nak tunjuk kat Sarah movie-movie yang umur dia dah 20 tahun dah ataupun lebih sikit. Adakah ni untuk test aku dah tua ke? Oh, lebih kurang ah. Abang Norman Hakim. Hello. Hello Syam. Aku Natasha. Aku ada satu cerita menarik untuk engkau. Aku harap Cipika kau sangat orang jahat berlaku macam ni. Cerita pasal apa tu? Cerita pasal apa? Buah hati kau. Baru saja menerima satu hadiah istimewa dari Datuk Osman. Kau nak tahu apa halnya kan? Abang Norman dah kenapa rambut sekejap macam ni minyak no rambut. Wah, macam cerita Tamil. Shot-shot dia. Oh, masa ni dia dah sadar lah. Tahun bila ni? Syam, Syam. Sekarang dia lagi sadar. Memang aku ada menerima hadiah dari Dato' Osman siang tadi. Tapi aku nak kembalikan padanya esok, Syam. Setelah aku tahu cerita yang sebenar, abang kau nak pulangkan. Kenapa tak pulangkan saja masa tu? Syam, aku tak berkesempatan. Tengok zaman dulu punya cerita. Percaya bercinta pas kau je. Korang je sekarang jadi mama papa. Terus terang saja, Farah. Bahawa kau telah lama menjalin hubungan dengan dia. Tidak, Syam. Percayalah. Habis. Apa maknanya jam RM10,000 yang kau terima tu? Oh, jam RM10,000. Memang kau ada hubungan dengan Tok Osman, Farah? Jawab! Memang kau ada apa hubungan dia? Kan? Tidak, Syam. Percayalah. Aku tak ada hubungan dengan Dato' Osman. Jap, Syam. Jangan ditanya soalan yang tak mampu jawab. Hakikatnya, perempuan ini memang ada affair masalah dengan Dato' Osman. Awak ni siapa? Saya lah bini Dato' apa Osman. Apa cakap ni, ya? Hey, Bettina. Aku ni dah syarik so isteri kepada ni. Dato' Osman. Aku tahu skandal kau dengan suami aku. Datin. Saya tak ada kena mengena dengan ni zaman Kak Era. Ni memang zaman-zaman kening nipis. Ada ibu misteri yang beritahu aku. Satu garis ya nipis kening. Ini yang kau kata tak ada apa-apa. Ha, lempang. Hey, ingat. Aku takkan izinkan mana-mana perempuan mengambil walau sesen pun duit daripada suami aku. Wow, dia seorang nak bulat harta suami dia. Dia cerita apa ni, weh? Tak dapat teka? Tak. Okey, tajuk dia Pasrah. Oh, ni lah cerita Pasrah. Mesti dia punya soundtrack era nyanyi kan? I already know. Oh, ni cerita Pasrah tapi tak pernah tengok. Tak pernah tengok era dengan Norman Hakim sebagai gabungan. Cerita earlier yang paling awal lah I pernah tengok, I rasa era dengan Awi. So, tajuk dia Pasrah. Okey, dia tayangkan pada tahun 2000. So, cerita ni dah 20 tahun dah kalau ikut kan. Arahan Datuk Yusof Aslam. Antara pelakon dia kita ada Rafa Zira, Norma Hakim, Abi Abadi, Lan Pekpek dan juga Esi Mizan. Ada Lan Pekpek? Ada. Dia kawan-kawan ni lah. Cerita kelakar? Part kelakar? Part dia kelakar lah. Okay. Ni ikut sumber Wikipedia lah. Dia kata Nasha Aziz dan Rosham Noor dapat tawaran untuk pelakon filem ni tapi mereka menolak tawaran tersebut. Ooh. Tapi cerita ni letup juga kan? Apa ni? Kita patut bersyukur nikmat kurniaan Allah terlalu banyak. Negara kita yang aman makmur memungkinkan kita untuk beribadah dan beramal dengan mudah, tenang dan lapang dan berkemajuan seperti sekarang ini. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu. Mudah-mudahan iklan sini kenapa macam ni cerita ni? Kita bina bersama menjadi lambang syukur kita di abad 21 ini.
ke apa ni? Cerita Melayu ke cerita Indonesia? Datuk Mustafa Kamal dan juga Yasin. Cik Kamal ke? Cerita ni memang tak pernah tengok, weh. Sumpah tak pernah tengok ni. Saya Saleh. Wakil dari Raudah. Ya. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Anak saya Daniel. Apa khabar? Tak pergi sentuh beg, oh. Biasa tak boleh sentuh beg sebab ada duit ataupun penjara. Eh, penjara senjata. Biarlah kemajuan ini dapat menambahkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Saya ingin ingatkan bahawa kemajuan itu hanyalah alat. Tapi Allah itu matlamat. Oh, jangan ada Raihan. Dan matlamat. Buat cameo. Dan kami sedang menunggu pelaksanaan sepenuhnya sistem pengawalan cuaca. Saya tidak nafikan buat masa ini kita masih mampu bertahan dengan cuaca di Raudah. Tapi dari hari ke hari cuaca itu apa ni, meningkat. Projek ini kita tidak boleh lengah. Okey, boleh teka tak agak-agak tajuk dia? Raudah. Hampir tepat. Okeylah, tak tepatlah langsung. Okey, nama filem ni Syukur 21. Oh. Ada filem futuristik yang terawal jugalah. Konsep dia futuristik. Yeah, so dia Raihan bukanlah cameo. Bukan. Raihan sebenarnya adalah pelakon utama. Yalah, sebab Raihan ada lagu tu kan? Uh-huh. Syukur 21 tu ada lagu juga kan? Dia orang ada banyak OST lah untuk filem tu. So filem ni ditayangkan tahun 2000, 20 tahun juga. Antara pelakonnya kita ada Kepala Raihan, Mustafa Kamal dan juga Yasin. Ada Mambai juga. Sebab aku tak pernah Islamik lah 2000 tu kan nak tengok cerita Syukur 21 macam gini. Nampak sangat. So cerita dia memang berunsurkan futuristik. Kau nampak dia macam ada macam building scene yang architectural betul lah. Dia sebab cerita pasal Raudah ni is a city. Oh, is a city. Dia berlatar belakang kan tahun 2021. Macam menarik ah. Ada tak full story ada dekat YouTube? Ada. Senario. Relax, bang. Relax, bang. Relax dulu. Saya orang berniaga. Ini cerita tak best. Saya ada cerita lagi best. Cerita apa? Eh. Tengok ni. Eh, jangan tunjuk. Inilah dulu cara orang jual CD. Ini CD haram. Haram ni. Jangan cakap kuku. Dulu kat kedai Tom Yam, kita keluar makan dan dia akan buat buku. CD haram. Bang, CD haram. Kita tak nak sebut CD haram lah, bang. Berniaganya tak haram. Ni. Oh, macam ni. Apa cerita dia? Apa cerita lu mau? Hollywood. Bollywood. Malaywood. Yang ada kala. Yang tak ada kala. Yang satu kala pun ada. Ha? Yang satu kala? Ha. Satu kala cerita apa? Ini cerita best. Banyak action. Bulan depan main ke Amerika. Oh. Terang ke? Eh, garanti terang, brother. LD, DVD, copy. Tak minat lah seperti ini. Ada, ada. Ada. Hindustan. Salman Khan. Shah Rukh Khan. Kublai Khan. Lagi aku tak minat. Cerita Melayu ada? Ada. Pui. Cerita apa? Cerita lagi-lagi senario. Eh taklah, dia ada banyak senario tu. Tapi cerita senario lah. Betul. Lagi-lagi senario tu betul. Lagi-lagi senario betul. So easy. Siapa tak tengok senario? Mustahil. Kecil-kecil dulu. Dia ada banyak macam chain. Dia ada lagi-lagi senario. Dia ada gila-gila senario. Senario the movie. Senario the movie. Senario lagi.
Yang gila tu. Senario The Movie. Senario The Movie. Yang gila tu paling kita ingat. The Movie saya dah tengok tadi, tajuk dia lagi-lagi Senario. Filem komedi, arahan Aziz M. Osman. Ditayangkan pada tahun 2001. So antara barisan pelakon kita ada Senario, of course. Ada Wardina, Anima Yuni, Acapan, Shani dan memang ramai lagi lah pelakon dalam tu. So merupakan sequel kepada filem Senario The Movie dan Senario lagi. Filem ni antara filem tempatan yang mendapat kutipan tertinggi sepanjang zaman, iaitu sebanyak 6.33 juta. Untuk zaman dulu banyak gila weh. Putih! Bawang merah, bawang putih. Kau ingat dengan kau nyanyi tu boleh kenyang? Ha? Buta je mantan kau tak nampak hari ni dah tinggi. Aku dengan merah. Diamlah Mak Ciri. Perut ni dah kebuluh. Yang kau diri terpacak macam pokok padi tu pasal apa? Pergi balik. Aku kata buka pergi, eh, balik, Mak Ciri. Pergi balik. Masak. Memalas. Aduh, sakitnya aku. Hajar betul kucing kau. Hidup menyusahkan orang. Memang cerita kaki ke ni macam cerita Snow White? Snow White Melayu. Amira. Anak dia pun dengan muka dengan anak tinggi dia pun dengan muka. Mata kali dah pacak dekat atas kepala. Buta ke lagi bangunlah. Mesti dah membuta. Eh, nanti kau asyik membuta aja pagi petang siang malam. Badan kau tu gemuk. Besar macam tempayan. Tak ada jantan satu pun dagang kau tu. Tak berlaki kau sampai tua nanti, tahu tak? Alah, Mak ni bising lah. Mana lah? Mak, Mak tu kan piring yang merah suka tu, Mak. Angus pula. Eh, putih. Tu, ikan dalam kuali tu dah nak angus. Angkat. Oi. Kau nak letak ke mana? Kat sini, Makcik. Sudah, jangan nak mengada. Kau pecah lagi piring aku. Tu, tak kerti-kerti. Kau angkat ikan tu, letak ke atas tapak tangan. Dah. Jangan nak buat muka sedih kau tu. Mak, aku suruh angkat. Jahat kena detek-detek lalat ke kat atas bibir, eh? Putih ni pun ikut je bila letak ke tangan kau, tampar je lah mati kau tu. Apa pula tu putih? Makcik. Mari merah. Ni cerita apa? Kalau bukan bawang merah, bawang putih. Okay, tajuk tu dah hampir tepat lah. Sekejap. Betul lah, bawang merah, bawang putih. Dia panggil madi ikan tu kan? Okay, betul. Cuma tajuk dia salah lah. Apa? Hampir tepat. Tajuk dia putih. Cerita apa putih ni? So, putih ni arahan Rashid Sibir. Merupakan filem animasi kedua Malaysia. Selepas kita tengok hari tu, Silat Legenda. Ni filem? Ni filem. Oh, okey. Lepas tu filem putih, antara filem animasi terawal dekat Malaysia. So cerita asal memang daripada kisah klasik itulah, bawang putih, bawang merah. Dalam filem ni ada banyak ramai pelakon suara. Kita ada Era Fazira sebagai putih. Oh. M. Nasir ada juga sebagai putera Afdus. Raja Azura sebagai merah dan Mak Kundo tadi tu Wan Maimunah. Patutlah bingit telinga aku. Memang kalau membebel, ya Allah, sakitnya jiwa. So movie ni memang OST movie ni pun semua best-best. Oh, okey. Sekarang ada free time, bolehlah tengok. Ni start nak mami. Apa lah tajuk cerita ni? Aduh. Mami Jarum. Betul lah, mami. Ni Memarita Rudaini. Kasina Aziz. Lagu ni lah, Combi. Aku ni bukannya apa. Pasal apa? Main sajalah tanya hang. Hang kenal kan? Lagak oh, masih dengan emas. Pak Daud kau? Masa ni kalau kita tahu betapa bingitnya mulut Kak Rita. Boleh pergi laju pun dia cakap. Mami Jarum. Betul. Tajuk nama Mami Jarum. Tahun bila cerita ni? Filem ni tahun 2002. Filem ni rilis hari raya pertama pada tahun 2002. Arahan Profesor Madya A. Razak Mohaidin. Antara pelakon yang ada Katina Aziz, Rita Rudani, Walina Imran, Ezra Aziz dan ramai lagi. Pak Arwah Pak P.E. ada, Arwah Ismail Din ada. Ramailah. Memang ramai cerita ni. Star dia. Okay, kalau ada benda lain lagi apa nak suruh kami tengok, nak suruh kami try ke, kami nak pakai mask banyak-banyak ke, habak mask saja kat bawah komen.
Okay. Minggu depan kalau tak mau kami makan lagi, mau kami buat benda lain sambil macam cuci baju ke, sambil tengok ni, komen saja lah. Bye. Hot FM.